Habis itu warga asing macam mana, Pak? Seorang penjual buah berkongsikan rekaman video di mana dia berasa sedih kerana barang-barang niaganya telah dirampas oleh pihak berkuasa di Klang. Dalam video tersebut, kelihatan beberapa anggota penguat kuasa Majlis Bandaraya Klang sedang memeriksa dan merampas buah-buahan di atas lori peniaga tersebut. Walau bagaimanapun, ada peniaga lain di situ memberitahu pihak berkuasa telah memberi surat amaran dan menasihatkan peniaga di situ untuk berpindah. Namun peniaga lori buah terbabit menafikan perkara tersebut dengan memberitahu dia tidak mendapat surat amaran, malah disaman dan seminggu kemudian barang niaganya dirampas. Habis tu warga asing macam mana, Pak? Yang kita bukan warga asing, dia rampas. Buah kena rampas.